غمقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Permisa di seluruh Nusantara, saya Gunanto, Kepala Bidang Kemudinan Jamiah Direktorat Dekat Menyebelajar. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 September tahun 2018, kami sedang melaksanakan kegiatan rutin tahunan yaitu Manasik Haji. Pada tahun ini Alhamdulillah peserta yang terkumpul ada 1.428, terdiri dari 22 sekolah dan jumlah kloter yang kami kirim barangnya ada 59 kloter. Target utama pada kegiatan ini adalah satu, menanamkan jiwa akal karimah menjadi penjabaran dari visi-misi Al-Azhar. Salah satunya adalah kegiatan seperti ini. Kegiatan manasik haji yang dimulai dari usia dini kelak akan menjadi kristalisasi pada diri mereka sehingga kelak kalau dewasa adalah rukun haji itu menjadi suatu kewajiban. Kemudian syiar dari Islam kita akan menjadi sekolah yang menjadi leader, direktorat dekat menyebelajar terus memantau menjadi leader bagaimana mengemas sebuah pembelajaran berbasis akhlak karimah. Oleh sebab itu terima kasih kepada orang tua murid, kepada seluruh jajaran KTKTK, pengurus yang belajar dan khususnya dari direktorat dekat menyebelajar. Hari ini berjalan dengan baik dan juga didukung oleh orang tua yang hadir pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan membawa keberkahan. Sampai ketemu lagi pada satu tahun mendatang pada acara Manasik Haji ke-37. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.